Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada malam berbahagia ini. Kita menyambung pengajian kita dan kita sampai kelas yang kelima, iaitu Palestin pasca Khalifah Islam. Okay, pada minggu lepas kita dah kongsikan maknanya asas kepada pembinaan Khalifah Utsmaniyah. Kita ada 10 nama yang kita diminta untuk hafal. Ingat tak? Okay, kita ulang balik. Jom sama-sama ikut dulu. 1, 2, 3. Oh, ba-ma-ma-ma, ba-sa-sa. Sekali lagi. Oh, ba-ma-ma-ma, ba-sa-sa. Okay. Oh, yang pertama apa? Osman. Oh, yang kedua? Orhan. Yang ketiga? Yang ketiga? Murad. Okey, Sultan. Itu Sultan Utsmaniyah tu. Ba yang pertama? Bayazid. Kemudian tiga mim tu? Murad, Muhammad, Murad. Sekali lagi. Okey. Seterusnya? Muhammad, Murad. Sebab tu, ba seterusnya? Bayazid. Dua S yang akhir, Sultan Salim dan Sulaiman. Okay, so harap kita hafal lah benda tu. Itu bukan jampi tau, kan? Itu kaedah mengingati nama, nama 10 nama Raja-Raja Utsmaniyah. Okay, 10 nama Sultan Utsmaniyah ni, Sultan keberapa yang menjadi menjadi khalifah pertama Utsmaniyah, khalifah Islam? Sultan keberapa? Sultan keberapa? Siapa ingat ni? Tak ingat ni, kita tak boleh teruskan pengajian kita ni malam ni. Sultan yang ke-9, Sultan Salim. Sultan Salim Sultan ke-9. Sultan ke-9, jadi Sultan terakhir Abbasiyah jumpa Sultan Salim, Sultan ke-9, serahkan jawatan khalifah dan barang-barang Nabi SAW tu kepada Sultan Salim pada tahun 1517. Melaka tombang 1511. 1517 khalifah daripada Bani Utsmaniyah, bermula kerajaan Utsmaniyah. Jadi perhubungan kerajaan Turki dengan kerajaan tanah Melayu waktu itu kawan, sama-sama sultan, bukan lagi khalifah kepada sultan-sultan yang kecil. Sebab itu saya dah cerita maknanya kalau di sebelah bahagian-bahagian timur tengah sana, dia ada Sultan Al-Fatih dapat menombangkan kota Constantinople pada 1453. Di sebelah kita ni dia ada Sultan Al-Fatah yang berjaya menombangkan kerajaan Majapahit dan berjaya menubuhkan kerajaan Islam pertama di tanah Jawa, iaitu kerajaan Demak. Jadi betul, dia ada Al-Fatih, kita ada Al-Fatah di sini tu. Itu sejarah dia tu. Jadi sama-sama kawan-kawan sultan, belum sebagai khalifah kepada raja-raja yang berada di bawah. Okey. Pada malam ini kita nak kongsikan mengenai tombangnya khalifah dan apa yang jadi pada Palestin selepas khalifah. Okey. Jadi ada beberapa tarikh, tarikh, nama dan peristiwa penting yang tuan-tuan kena salin biar ingat ataupun boleh buat rujukan nanti. Kan? Jadi maknanya ada beberapa tarikh yang penting dan beberapa perkara yang penting lah. Kan? Jadi saya akan sebut nama, tempat ataupun tarikh-tarikh yang penting. Okey. Umumnya, bila kita bercerita mengenai tombangnya khalifah pada tahun 1924, apabila dia dihabiskan di bersejarah, maka umumnya, terutamanya kalau kita dengar ustaz-ustaz kita berceramah, dia akan menyalahkan faktor tunggal iaitu Kemal Ataturk. Okey. Tetapi tombangnya khalifah pada 1924, dia punya maknanya ada dua sebab. Satu, revolusi Arab yang dipimpin oleh Sheikh Hussein. Yang kedua, Kemal Ataturk. Kemal Ataturk tu sebahagian daripada tombangnya khalifah
dia bukan faktor tunggal. Okey, dia bukan faktor tunggal. Dia sebahagian daripada faktor. Kan? Dia ada dua. Satu iaitu maknanya Kamal Ataturk tu, yang keduanya iaitu revolusi Arab. Okey, saya nak cerita dulu revolusi Arab. Jadi awal kurun ke-19 kan, berlaku perang dunia yang pertama. Perang dunia pertama kan 1914 kan, perang dunia pertama. Waktu itu tuan-tuan sekalian, negara-negara Nasrani ni memang dia nak menghapuskan negara Islam. Okey, jadi saya kan cerita pada kelas yang lepas, saya bangsa yang paling faham bangsa Muslim ni siapa? British, eh? Paling faham tentang bangsa Muslim. Selepas mereka kalah dalam peperangan salib kan, bersama Salahuddin Al-Ayyubi kan, pada 1187 Masihi. 1187 Masihi itu British buat universiti pertama dia, Universiti Oxford ketika itu. Lepas kalah perang salib 1187 tu, dia buat universiti kedua, Cambridge. Okey. Di ketika Universiti Islam ajarkan ilmu-ilmu mengenai kehidupan, ilmu sains dan sebagainya, ilmu agama, mereka fokus kepada Orientalis. Orientalis ni maknanya satu grup mempelajari mengenai bangsa-bangsa Muslim, mempelajari macam mana cara mereka berfikir, macam mana nak kalahkan mereka daripada dalam. And then British ni dia memang sangat faham, dia wujudkan grup Orientalis ni, dia kaji semua bangsa Muslim. Semua bangsa Muslim, orang Arab ke, orang Parsi ke, orang India ke, orang belah Eropah ke, hatta bangsa Melayu kita. Ada grup Orientalis dia. Saya pernah jumpa eh. Saya banyak kali saya cerita dah. Saya pernah mengajar di Moscow State University di Rusia. Saya pernah duduk di sana, mengajar di sana. Saya jumpa grup Orientalis yang berada di sana tu. Kan? Memang tak pernah datang tanah Melayu, fasih cakap Melayu. Maknanya wujud lagi grup ini. Wujud lagi grup. Tuan-tuan jangan, grup itu dah habis kurun ke-11. Wujud lagi grup ini. Saya baik dengan pensyarah dia. Kan, sebab saya pensyarah jemputan di sana, saya boleh masuk perpustakaan-perpustakaan bertanda merah. Perpustakaan bertanda merah ni perpustakaan rahsia dia. Hanya pensyarah saja boleh masuk. Kebetulan saya mengajar di sana. Di sana ada 13 manuskrip Melayu yang tak ada kat mana-mana tempat. Hatta di Leiden ke, dekat British Library ke, tak ada. 13 manuskrip Melayu. And termasuk undang-undang bertulis bangsa kita Melayu. And kita, saya tengah buat PhD, masih lagi diajar. Orang Melayu ni tak ada undang-undang bertulis. Undang-undangnya adat daripada mulut ke mulut. Datang Islam barulah ada undang-undang bertulis. Tapi saya tengok undang-undang bertulis bangsa kita Melayu sebelum kedatangan Islam. And siapa yang tulisan dia, tulisan aksara, tulisan macam tulisan Thailand tu, tulisan macam tulisan Sanskrit lah. Siapa yang mencuri didenda 2 tahil emas kan, maknanya kurun ketiga lagi. Kalau sebuah bangsa dah ada undang-undang bertulis, dia bangsa tu maju dah sebenarnya dah. Tapi Orientalis ni memang dia nak tipu sejarah biar kita ni lemah semangat. Saya dah cerita kan kenapa tujuan dia diubah sejarah biar kita lemah semangat. Sebab Nabi SAW menyebut di akhir zaman yang akan menyemarakkan kebangkitan Islam adalah anak-anak sebelah timur. Suka ke tak suka, kita anak-anak timur. Sebab itu sahabat lepas Rasulullah wafat berusaha mengislamkan tanah-tanah timur. Dia berjaya mengislamkan dua laluan besar timur. Satu Spice Route, satu lagi Silk Route. Laluan rempah dan laluan sutera. Laluan rempah dan sutera semua Islam tuan-tuan sekalian. Kita anak-anak timur. Dan sebab tu mereka ubah sejarah supaya apa? Supaya kita tak tahu kita lemah, jati diri kita pun hilang, kita pun tak tahu dan sebagainya. Kan pepatah Melayu dia menyebut kan, kalau mahu merosakkan buah-buahan, rosakkanlah kulitnya. Kalau mahu merosakkan tumbuh-tumbuhan, rosakkanlah akarnya. Kalau mahu rosakkan sebuah bangsa, rosakkanlah sejarahnya. Kan? Jadi maknanya mereka angkut buku-buku kita, mereka tulis dengan cara yang tak betul. Kita ni orang Melayu lemah lah kan, tak pandai berniaga lah, pemalas lah dan sebagainya kan. Jadi balik pada perkongsian kita tuan-tuan sekalian, jadi British ni dia yang paling mahir dalam bangsa-bangsa Muslim ni. Sebab dia kalah
kalah dalam peperangan salib kurun ke 11 tu, kurun ke 12 tu, dia dapat satu benda. Dia kata orang Islam tak boleh nak dikalahkan dengan senjata. Sebab dalam Islam ada modul, ada satu modul mencintai akhirat lebih daripada mencintai dunia. Mencintai kematian lebih daripada mencintai kehidupan. Modul ni tak ada siapa boleh lawan. Kita orang Islam, kita kan hidup kita jelas akhirat. Dunia ni sementara. Benda ni kalau perang tuan-tuan silan, tak ada siapa boleh lawan orang yang perang nak mati. Sebab bagi kita mati itu satu permulaan hidup yang lain. Oh tak boleh, tak boleh. Itu yang dia cuba rosakkan, maknanya dia berdalam. Okey. Jadi balik kepada perkongsian kita, apa yang berlaku pada kurun ke maknanya maknanya awal kurun ke 19. Jadi British ni tuan-tuan silan, dia tipu tau. Dia tipu banyak negara-negara Islam dengan perjanjian. Kalau tuan-tuan baca sejarah, British lepas peperangan salib, dia jarang sangat ada peperangan secara bertembung. Tak ada. Orang Belanda tak faham benda ni, dia lawan. Orang Perancis tak faham, dia lawan. And orang apa nama, orang negara, orang Portugis tak faham. Dia perang secara terbuka dan dia tak menang dengan mudah. Dia tak menang dengan mudah. And British tak, dia akan elak pertempuran dengan orang Islam. Dia tipu dengan perjanjian. Sebab tu kalau kita tengok, banyak orang Islam ni ditipu dengan perjanjian. Hatta di tanah air kita pun. Kan, perjanjian-perjanjian dengan raja-raja Melayu kita, kesultanan-kesultanan kita. Dalam diam-diam, dia buat perjanjian Anglo-Dutch 1824. Bahagikan tanah Melayu ni, satu pada Belanda, satu pada British. Begitu juga dekat tanah-tanah Khurasan. Tuan-tuan nanti catatkan Durand Agreement. Durand tu nama orang, Durani. Kan? Durani tu nama satu orang pahlawan. Kan? Khurasan tu dibahagikan sebahagian pada British daripada Durand Agreement, perjanjian Durand, British dengan Durand. Begitu juga dengan tanah-tanah Arab. Jadi British dia jumpa dengan satu orang namanya Sheikh Hussein. Sheikh Hussein ni dilantik oleh Khalifah Utsmaniyah menjadi pemimpin di Hijaz. Hijaz ni maknanya Mekah Madinah lah. Dia kata okey, engkau gerakkan. Sebab antara pemimpin-pemimpin yang paling dihormati adalah penjaga dua tanah haram Hijaz, iaitu Mekah dan Madinah. Paling dihormatilah, banyak lagi pemimpin-pemimpin kecil yang lain. Jadi dia kata gini, engkau gerakkan revolusi Arab, ajak semua orang Arab menentang kerajaan Utsmaniyah. Semua orang Arab menentang kerajaan Utsmaniyah. Tombang jadi khalifah, aku akan lantik kau wahai Sheikh Hussein menjadi khalifah baru orang Islam. Buat perjanjian. Kan? Maka Sheikh Hussein dia tak perasan, dia ni sedang dealing ataupun buat perjanjian dengan British. British dia memang pandai, dia sudut memahami cara berfikir orang Islam. Dia takkan perang terbuka dengan orang Islam. Jarang sangat tuan-tuan silan. Bacalah sejarah. Selepas Richard the Lionheart kalah dengan Salahuddin Al-Ayyubi, dia tak berani nak berperang secara bertembung ni orang Islam ni. Kan? Okey. Jadi dia pun buat perjanjian. Maka Sheikh Hussein pada 1916 dia gerakkan revolusi Arab menentang kerajaan Utsmaniyah. Seluruh orang Arab terpengaruh dengan ajakan Sheikh Hussein. 1916. Dalam waktu yang sama 1917, kan, British dia buat perjanjian Balfour nama dia. Dia tak beritahu ni kepada Sheikh Hussein, kalau kita berjaya tombangkan kerajaan Utsmaniyah, tanah di Palestin kita akan bagi penempatan untuk orang Yahudi. Kan? Dia buat perjanjian Balfour. Tuan-tuan tulis, catatkan perjanjian Balfour. Nanti baca. Dan kelas ni kita cerita secara maknanya umum dia. Tuan-tuan nanti kaji balik barulah kalau ada kelas akan datang, kita lagi sedap untuk berbincang ataupun berdiskusi. Jadi tuan-tuan muslim-muslimat sekalian, kan,
1916 apanya Balfour. Dalam waktu yang sama, British berbincang buat agreement dengan Perancis tanpa pengetahuan Sheikh Hussein. Nama perjanjian tu Sykes-Picot. S-Y-K-E-S and S-Y-K-E-S Sykes-Picot. P-I-C-O-T. Sykes-Picot Agreement. Apa perjanjian Sykes-Picot ni? Kalau berjaya tombangkan Uthmaniyah, sebahagian tanah Uthmaniyah British ambil, sebahagian Perancis ambil. Dia diam-diam, dia diam-diam. Dan dia nak kalahkan Uthmaniyah ni, tawan negara Uthmaniyah. Sampai negara Uthmaniyah langsung tak ada negara. Target dia adalah Constantinople. Dia nak ambil balik Constantinople yang telah ditukar namanya sebagai Istanbul oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih kan waktu dapat tawan Constantinople, dia tukar nama bandar Constantinople tu dengan Istanbul Islam untuk selama-lamanya. Dalam dunia ni tuan-tuan sekalian, ada dua bandar yang diberi nama Islam untuk selama-lamanya. Satu Istanbul, satu lagi Islamabad. Islamabad ni Pakistan. Ketika Qaid Azam Ali Jinnah berjaya menubuhkan kerajaan Islam, diberi nama tu kerajaan Pakistan. Pakistan kan? Maka ibu negara itu dinamakan Islamabad, Islam untuk selama-lamanya. Jadi dalam dunia ni ada dua, satu Istanbul, satu Islamabad. Sebab waktu tu semua India, semua macam tanah Hindu seolah-olahnya. Qaid Azam Ali Jinnah. Ali Jinnah ni yang apa nama? Maknanya yang mengasaskan lah negara Islam di tanah Hind sanalah. Kan? Okey, tuan-tuan muslimin muslimat rahimatullah sekalian. Okey. Tulis satu nama lagi. Antara orang yang bertanggungjawab juga yang pergi jumpa pemimpin-pemimpin Arab ni dan dah dibuatkan filem dia, Lauren of Arabia. Tuan-tuan nanti boleh search, baca dan difilemkan dah. Boleh tengok filem Lawrence of Arabia. Dia ni orang yang berusaha jumpa negara Arab untuk maknanya khianati Uthmaniyah. Pada tahun 1917 mereka berjaya menawan Aqabah. Aqabah daripada Uthmaniyah dan menuju ke Jerusalem. Nak tawan pula Jerusalem. Sheikh Hussein ingat dia nak jadi khalifah tu. Sheikh Hussein jadi khalifah, dia beria. Padahal British dah buat perjanjian Sykes-Picot. Kita bagi dua ni, negara-negara Uthmaniyah bagi dua ni. Kita bagi dua negara Uthmaniyah. Dia tak perasan benda tu. Kan dalam Quran Allah cakap kan, jangan jadikan orang kafir sebagai pemimpin. Kan benda ni kalau kita baca sejarah, kita kena faham sejarah baru kita nampak ayat Quran tu kenapa Allah sebut begitu. Kan? Bismillah muslimin rahmatullah sekalian. Okey. Kemudian tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian, takdir Allah Subhanahu wa taala tombanglah Uthmaniyah pada 1924. Kan 1924. Maka bulan Mac 1924 khalifah dipadam daripada sejarah muka bumi. Kemudian Sheikh Hussein pun jumpa British, okey, pada bulan Jun, 3 bulan selepas itu. Kan okey, sekarang khalifah dah tombang, maka lantiklah aku jadi khalifah. Maka British suruh dia tanda tangan satu perjanjian. Nama perjanjian tu Anglo-Hashimite. Anglo-Hashimite. Hashimite tu Hashimi lah. Anglo, A-N-G-L-O dash, Anglo tu merujuk pada British lah. A-N-G-L-O Hashimite, H-A-H-A-S H-E-M-I-T-E Hashimite. Hashim. Ada orang nama Hashim macam ni, tambah ait je belakang tu. Anglo-Hashimite. Dalam perjanjian Anglo-Hashimite 1924, baru Sheikh Hussein perasan, ada benda tak kena ni. Ada benda tak kena ni. Kan? Macam-macam nak kena tipu ni. Sebab dalam perjanjian tu disebut dia kena serahkan ini, serahkan, lepas tu disuruh untuk iktiraf perjanjian Balfour 1917 nak bagi tanah kepada orang Yahudi. Jadi Sheikh Hussein tidak menandatangani
tidak menandatangani, tak mau tanda tangan, tak mau tanda tangan perjanjian Anglo-Hashimite. Ha, ataupun Hashimite, ha, Hashimilah, Hashimite. Tak mau, tak mau tanda tangan. Kan dia kan, ingat tadi saya kata, dia adalah pemimpin di Hijaz. Maknanya pemimpin di Hijaz ni paling dihormatilah, hormati. Jadi oleh kerana tak mau tanda tangan, maka British berbincang dengan dengan pemimpin daripada Najd, iaitu keluarga Saud. Aku bantu kau ambil Hijaz, ambil Hijaz. Keluarga Saud ni Saudi sekarang lah ya, kan? Dibantu oleh British, kan? Dan Saud ni pengasas dia adalah Muhammad bin Saud dan juga Muhammad bin Abdul Wahab, yang orang sebut sebagai Wahabi-Wahabi tu, kan? Jadi waktu di Najd tu, Muhammad Saud ni dia nak kuasa, kan? Jadi dia jumpa Muhammad bin Abdul Wahab, kau tolong aku, maka aku akan kembangkan kau punya fahaman, kan? Maka dua Muhammad ini, ini mula-mula dulu di Najd, di Najd, eh? Najd sekarang Riyadh, Najd sekarang Riyadh, eh? Najd. Maka akhirnya dia berjaya jadi pemimpin di sana. Maka British kata, okey, aku taja kau, kita rampas Hijaz. Sebab Uthmaniyah dah tak ada, kan? Sheikh Hussein apa je, bukan ada tentera pun, kan? Kita rampas Hijaz. Benda yang sama dibuat Kurun ke-16 ketika dia menaja wujudnya kerajaan Syiah Safavid. Safavid tu di Parsi, di Parsi, ya. Nanti tuan-tuan baca kisah kerajaan Safavid. Safavid ni ditaja oleh British, sama juga ditaja British untuk lawan Uthmaniyah waktu tu, kan? Dekat dekat Parsi, sekarang Iran lah, kerajaan Parsi Iran. Sama modus operandi dia, perjanjian ni, perjanjian ni, dia buat perjanjian-perjanjian. Maka dengan pertolongan British, 1924 keluarga Saud berjaya mengalahkan orang-orang daripada Sheikh Hussein. Maka Sheikh Hussein kata, eh, kenapa pula dia ni yang rampas kuasa kat Hijaz? Waktu tu dia dah belah ke atas, kalau sekarang Jordan lah, eh? Jordan. Maka dia jumpa British, kata, bila nak lantik aku jadi khalifah? Maka British kata, okey boleh, jom bawa seluruh ahli keluargamu, kita buat pelantikan di Cyprus. Cyprus tu satu kepulauan. Pulauan, nanti tuan-tuan type Cyprus dekat dekat Google Map, kita akan nampak di mana Cyprus tu. Cyprus tu di mana? Sampai di Cyprus, dipenjarakan si Hussein tu. Maknanya dia ditipu dengan perjanjian oleh British. Habis tombang khalifah, dia pun tak jadi khalifah. Tuan-tuan silap, kan? Ha, itu apa yang jadi selepas khalifah. Dan perjanjian Balfour terpakai, iaitu perjanjian untuk menjadikan Jerusalem ada penempatan bagi orang-orang Yahudi. Okey, itu faktor pertama. Faktor pertama tombangnya khalifah, iaitu seorang yang bernama Sheikh Hussein, kan? Dia yang memimpin revolusi Arab 1916. Di hujung-hujung hayat dia, tahun 1930-an, 1930, dia meninggal tahun 1931. Dia rasa bersalah sangat, bersalah sangat, bersalah sangat. Dia kata, boleh tak, boleh tak aku nak lawat Jerusalem, ha, 1931, eh? Sebab aku yang mimpin revolusi Arab, Jerusalem jadi penempatan orang Yahudi, kan? Ha, jadi maknanya kemudian dibenarkan oleh British, kan? Tapi maknanya tak sempat, meninggal dekat Amman, Amman Jordan sekarang, tapi dimakamkan dekat Baitul Maqdis. So dalam Masjid Baitul Maqdis tu, dalam Masjid Baitul Maqdis ada beberapa makam, antaranya makam Sheikh Hussein. British kata, okey, tanam di sini, kan? Ha, jadi dia rasa bersalah sangat, tapi yalah, nasib sudah menjadi bubu, kan? Dia pun tak jadi khalifah, keluarga dia kena penjara. Kalau tuan-tuan ada rezeki pergi ke Cyprus, boleh tengok makam ataupun perkuburan ahli keluarga Sheikh Hussein yang berada di sana, isteri dia, anak dia, apa semua penjara sana tu, kan? Kena penjara, jangan dealing dengan orang kafir. Allah sebut dalam Quran dah, sejarah membuktikan, tuan-tuan sekalian, kan? Okey, itu faktor yang pertama. Barulah faktor yang kedua, kita cerita mengenai Kemal Ataturk.
Okey, Kamar Atatürk. Okey. Tuan-tuan sekalian, saya nak cerita mengenai Kamar Atatürk ni supaya pertama tuan-tuan kena, nak cuba memahami. Saya rasa kalau cerita orang kat Malaysia, kita dah lama di maksudnya diceritakan Kamar Atatürk ni jahat, memang dialah menghapus khalifah dan sebagainya. Tapi kenapa rata-rata orang Turki mengagumi dia? Ini kita cerita, biar kita faham kenapa, why? Kan? Kenapa orang apa namanya? Orang Turki maksudnya mengagumi Kamar Atatürk. Ini tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimahullah sekalian, kan? Okey. Kamar Atatürk ni tuan-tuan sekalian, okey. Ingat tak tadi? Ketika kerajaan British, Perancis dan juga Rusia, dia nak tawan habis kerajaan Uthmaniyah. Waktu itu Kamar Atatürk ni menjadi panglima tentera. Dia menjadi panglima tentera. Peperangan yang terkenal adalah peperangan Gallipo. Tuan-tuan salin Galli, Galli. Gallipoli. Peperangan Gallipoli itu peperangan di mana British, Rusia dan juga Perancis serang Turki Uthmaniyah. Turki Uthmaniyah tu tak ada siapa dah. Orang Arab semuanya khianat. Tinggal dia seorang-seorang dia je. Kan? Dan dia berjaya mempertahankan Turki daripada menjadi negara yang tertawan. Sebab itu kenapa orang Turki, kita benci sangat dia, tapi dia mengagumi Kamar Atatürk. Kan? Sebab kalau dia kata bagi orang ini, bagi orang Turki, ya, saya cerita point of view orang Turki. Banyak juga yang tak suka sebab memang banyaklah. Tapi bagi dia tu, sebab Arab semua dah betray, dia tinggal keseorangan. Dan dia menang dalam peperangan Gallipoli itu menyebabkan masih ada kerajaan Turki itu lagi. Kalau tidak, Konstantinopel pun dah kena tawan. Memang dalam Sykes-Picot tu, memang dalam dia dah mana Sykes-Picot selepas itu, tapi dia dah memang dah gariskan, kita kalah kan, kita ambil negara ni. Kan? Ha, sebab itu kalau tentang pergi Turki, tentang pelik. Apa sahaja orang hormat lagi Kamar Atatürk. Kan? Ha, sebab bagi orang Turki, dia pejuang yang mempertahankan kedaulatan Turki ketika semua orang betray kepada kerajaan Uthmaniyah ketika itu. Ha, sebab itu kan ada satu perkataan yang terkenal. Tuan-tuan cuba salinkan perkataan ni. Jumpa orang Turki kat Mekah ke, cuba sebut kat dia. Orang Turki biasa sebut. Dia kata dia menggambar ke orang Arab ni, iman yok. Yok tu maknanya tak ada. Iman tak ada. Iman yok. Din mafi. Din ni agama. Agama mafi pun tak ada juga. Din mafi, Arab khianat. Perkataan dia. Kan? Iman yuk, din mafi, Arab khianat. Tuan-tuan salin kan? Tuan-tuan hafal lah. So kalau kelas ni tuan-tuan nak buat pada orang lain, boleh bacakan perkataan tu. Sebab memang Arab tu khianat. Tapi tuan-tuan silah, memang saya sebut banyak kali dalam kelas saya kita ni. Sebenarnya dalam Quran pun Allah sebut, bangsa kalau tak beriman paling khianat. Khianat ni bahasa Melayu kita juga, bahasa Arab pun sebut khianat juga. Munafik ya, munafik. Ada orang Arab. Kalau tak beriman tau. Al-A'rab asyadul kufra wan nifaq. Arab tu paling kufur, paling munafik. Kalau tak beriman. Kalau beriman, maksudnya nature dia tu khianat. Orangnya khianat. Tuan-tuan ingat, dekat Palestin sekarang, berapa juta rakyat Palestin? Kan? Rakyat Palestin, maaf, rakyat Israel. Rakyat Israel tu 7 juta. Rakyat Israel yang daftar lebih kurang 7 juta. 7 juta, 1.7 adalah orang Arab yang dapat kerakyatan Israel. Ha, tuan-tuan kalau pergi sana terkejut tau kadang-kadang. Saya pernah tanya orang-orang Arab yang jadi rakyat Israel. Kau apa hal? Jadi rakyat Israel, sokong kerajaan Israel. Dia kata, cuba kau fikir. Dia suruh saya fikir pula. Dia kata, cuba kau fikir. Syria perang, miskin. Iraq perang, miskin. Kan? Algeria perang, miskin. Mana negara Arab yang kaya? Kami duduk di sini senang, okey?
Makan okey, kerja okey. Orang yang sokong Israel. Ha, tuan-tuan silan eh. Ada yang menjadi askar Israel pun ada. Ha, tuan-tuan silan, 1948 antara yang menjadi tentera Israel, bukan Israel tau, ada orang-orang Arab yang khianat. Dari satu kampung terkenal tak jauh daripada Tal Abib. Ada pengkhianat-pengkhianat. Waktu tu lah anak-anak cucu sekarang ada yang dah sedar yang memang sokong Palestin. Ini waktu tu, 1948. Kan? Ha, memang ada khianat. Sebab tu kalau saya dengar satu orang kalau berceramah, yang dia kata, orang Melayu ni pengkhianat lah apa semua. Saya kata khianat, khianat tu adalah nature manusia. Kan? Ramai ada orang kepentingannya jadi munafik, jadi khianat. Memang itu manusia punya nature. Tapi bukan Melayu. Melayu, dia punya kelemahan bukan itu. Dia ada kelemahan yang lain. Yang betul-betul khianat adalah Arab. Kelemahan, kelemahan dia di situ. Kelemahan dia adalah di situ. Tuan-tuan. Ha, nanti kita boleh detailkan lagi lah. Tapi kalau tak beriman eh, ni kau tak beriman tau. Kau tak beriman. Kalau beriman, masya Allah, banyak para wali yang lahir daripada bangsa Arab. Kan? Ilmuwan-ilmuwan. Kalau beriman, ni kalau tak beriman. Kan? Muslim-muslim, memang keringnya hati dia. Tuan-tuan sekalian, apa beza? Okay, saya tuan-tuan sekalian eh, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dalam dunia diving ni saya agak tinggi juga lah. Syukur alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan nak tahu tak kenapa? Kan? Kalau orang tanya kan, saya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala ngajar bomba, ngajar polis kan, dalam beberapa specialty dalam diving lah. Okey. Tahu tak kenapa saya boleh berada di tahap yang ini? Rahsianya adalah kerana saya sentiasa merasa bodoh dalam diving. Saya tak pernah rasa pandai. Sebab tu saya terus belajar dan tak pernah berhenti belajar dalam diving. Tiba-tiba dah, boleh sampai tahap macam ini ya. Itu rahsia nak belajar kalau tuan-tuan, kalau nak saya kongsikanlah. Jangan pernah rasa pandai. Kan? Mimani la yata'allamani, kata ulama. Dua golongan takkan dapat ilmu. Satu al-mutakabbir, orang sombong, dia rasa dia pandai kan. Satu lagi al-mustahi. Al-mustahi merujuk pada orang malas. Mustahi itu pemalu, segan-segan. Orang-orang utara panggil segan aku kan, malas kan. Malah segan kan. Maksudnya segan. Maksudnya orang-orang yang malas dengan orang yang sombong dengan ilmu. Okey. Jadi tuan-tuan sekalian, diving ni dia ada beberapa bidang dia lah. Dia ada, kalau kat Malaysia kita sebut diving ni, orang kata recreational lah. Recreational tu tengok ikan, tengok apa nama, tengok coral. Dia ada commercial. Commercial diving tu yang welding dalam air, itu bidang lain. Dia ada dipanggil mission dive. Mission dive ni yang cari mayat, angkat kereta, angkat lori yang maknanya cari bahan bukti, itu mission dive. Ataupun dipanggil public safety dive. Jadi dengan izin Allah SWT, saya dalam public safety dive. Setahun sekali dia ada persidangan dekat US. Dia rotate. Tahun ini di Las Vegas, tahun satu lagi dekat Florida. Kenapa Las Vegas? Las Vegas tak ada laut. Dia ada convention center yang besar. Lepas tu dekat sana. Kan? Jadi saya dengan izin Allah, kalau tak ada paral, saya akan wakil Malaysia untuk pergi ke sana. Las Vegas ataupun Florida. Satu hari tu saya pergi ke Las Vegas. Ustaz pergi Las Vegas untuk saya. Jadi rutin saya adalah pagi saya pergi seminar, balik saya akan makan, saya rehat tiup. Itu rutin saya. Rupanya rutin saya ni diperhati oleh instruktor-instruktor yang lain tau. Jadi hari-hari akhir tu, jadi saya tengah makan dekat Muhammad. Dia panggil saya Mo. Dan sebab nama kita orang Melayu Muhammad, orang panggil Mat. Okey. Jadi kalau kita nak maknanya address diri kita, what is your name? Mat. What? Mad? Are you crazy man? What kind of name is it? So Mo lah. Biasanya kalau orang nama Muhammad tu panggil Mo. Kata Mo, boleh tak aku nak apa nama, nak makan dengan kau sekali? Sila. Jadi kemudian saya makan, dia pun cakap, Mo, kau tahu tak kita ada kat mana? Las Vegas. Kau tahu tak Las Vegas ni apa? Kata tempat lah. Kita ada seminar, convention dan sebagainya. Kau is Muslim kan? Ha, Muslim. Dia ni upside down dengan kau punya Mekah, kau tahu tak? Kan? Kalau Mekah tu memang kira macam holy city, ni sin city. Semua benda dekat sini, kau tahu tak? Kan? Kau tahu tak semua benda dekat sini? Kan? Oh ya ke? Dia kata. Lepas tu, dia kata, Mo,
Aku tengok kau Muslim kan? Muslim. Aku tengok kau ni orang baik lah. Okay, thank you. Kenapa kau cakap kau macam tu? Aku tengok kau pergi convention, petang kau balik, kau makan, kau ketidur. Aku tak nampak kau keluar. Aku rasa kau baik lah. Tapi, aku tengok kau ni baik bagi aku, aku tak rasa kau baik sebab Islam. Aku tak rasa baik sebab Islam. Saya kata, kenapa kau cakap macam tu? Kami ni Scientology. Kami ni Scientology. Tuan-tuan nanti boleh search apa tu Scientology. Orang yang memang ke science. Beza dengan etis, Scientology ni percaya ada kuasa gaib, itu je. Etis langsung tak percaya. Scientology, banyak artis-artis dekat US dia Scientology. Kami ni Scientology tau, kita ni science. Okay? Aku tak percaya agama buat orang jadi baik. Kalau orang tu baik, maknanya orang tu memang baik. Kalau betul agama jadi baik, kenapa Bashar Assad bunuh rakyat dia, dia Islam, dekat Syria? Kalau betul agama jadi buat orang jadi baik, kenapa orang Yahudi bom orang Islam di Gaza? Kalau betul agama buat orang jadi baik, kenapa orang Hindu, orang Buddha bunuh orang Islam di Rohingya? Kalau betul agama buat jadi baik, kenapa orang Hindu di India bunuh orang Islam di India? Kan? Tuan-tuan, saya nak jawab apa? Saya berselawat tau. Allah SWT, apa nak tanya nak buat? Apa nak jawab? Biasa kat masjid kan orang tanya, Assalamualaikum Ustaz. Ya makcik, nak tanyalah Ustaz. Apa soalan tu makcik? Inilah Ustaz, kunut ni sunat ke wajib Ustaz? Ya? Itu soalan biasa kat masjid. Ini soalan ni macam mana tuan-tuan sekalian? Ha, jadi tuan-tuan muslim-muslim sekalian, jadi saya pun fikir selawat kan, kata ginilah, itu bagi pandangan kau, bagi pandangan aku pula, aku baik sebab agama. Kenapa kau jamin tu? Aku, bagi pandangan aku, Islam satu-satunya agama yang membentuk bahasa dalaman, inner talk, monolog, inner monolog dalaman. Aku percaya orang kalau monolog dalaman dia, inner talk dia baik, dia jadi orang baik. Islam ada 6,000 verses dalam Al-Quran yang membina inner talk. Ada million hadis, million kata-kata hukama yang betul inner talk. Aku percaya orang ada inner talk yang bagus, dia akan jadi baik. Dia fikir, yes, maybe yes, maybe no, I don't know, but makes sense. Tentang silahkan eh? Jadi nak ceritanya, orang-orang, saya balik pada pengajian kita tau, jangan lost pula, kan? Pengajian kita tu orang Arab tadi. Orang Arab, nature dia, kelemahan dia adalah khianat. Orang Melayu kita adalah bahasa dalaman yang menjadi khianat, tapi bukan main kelemahan dia. Kan? Bukan main kelemahan. Tapi Arab tu kalau tak beriman, maksudnya memang khianat tu, bahasa dalaman khianat tu banyak. Nak tahu orang Melayu punya kelemahan apa? Kelas akan datang nanti saya cerita. Okay. Orang Melayu tentang silan, kelemahan dah nanti kita kata saya cerita. Ingatkan saya nanti. Okay. Jadi tentang silan, kita boleh faham kenapa orang Turki masih mengagumi Kemal Atatürk walaupun dia menghapuskan khalifah. Bagi dia, memang khalifah no more. Semua Arab khianat kat kita. Kita tinggal seorang-seorang kita. Kitalah mempertahankan negara ini daripada kena tawan. Sebab tu dia mengagumkan Kemal Atatürk. Tapi secara kalau kita tengok apa kita panggil secara apa nama, mikro dia lah. Secara makro dia memang satu kerugian bagi dunia Islam lah, ketika dia lah yang mengisytiharkan khalifah itu dihapuskan pada 1924 secara makro dia, kan? Lepas tu dia kena pertahankan lah, kan? Sebab Utsmaniyah ni dia satu kerajaan yang memang Allah amanahkan untuk menjaga Islam. Lepas tu dia tak boleh give up, kan? Itu pandangan kita secara makro lah. Tapi dia pandangan dia waktu tu, Constantinople pun tak ditawan balik. Arab tak adalah kita, Arab semua khianat, tinggal dia seorang-seorang dia je. Jadi dua sebab kenapa khalifah dihapuskan. Satu, Sheikh Hussein dalam revolusi Arab. Satu lagi adalah Kemal Atatürk, kan? Dan dia menggerakkan gerakan pemuda Turki, gerakan pemuda Turki untuk menghapuskan khalifah itu. Muslimin dan muslimat rahimahullah sekalian. Okey, kemudian tuan-tuan sekalian, pada 1948
Lepas habisnya peperangan dunia yang kedua, British secara formal bentuk daripada penempatan kepada sebuah negara Israel. Kan? Saya dah cerita macam mana orang nak buat sebuah negara, dia kena dapat pengiktirafan negara-negara besar dulu. Dulu orang nak buat negara, dia kena pengiktirafan negara besar. Contoh, kata kita di Bangi ni, kita kata kita nak buatlah negara Bangi Darussalam, contoh. Macam cara dia, kita pun hantar surat pergi ke Turki Osmaniyah iktiraf kita, hantar surat pergi ke negara apa nama China iktiraf kita sebuah negara. Selepas Perang Dunia Kedua, negara nak jadi sebuah negara kena pengiktirafan United Nations ataupun PBB. Yang mengiktiraf negara sebuah negara adalah PBB. Sebab tu, kenapa tuan-tuan sekalian, Palestin sampai sekarang tidak dapat status sebuah negara, PBB tak lulus. Maknanya ada kuasa veto yang tak nak lulus kan. Negara Israel 1948, sekejap je lulus sebuah negara tu. Maka tuan-tuan sekalian, ketika 1948, dipanggillah seluruh orang Yahudi yang berada di seluruh dunia untuk datang ke Israel. Jadi orang Yahudi ni umumnya dia ada 4 jenis. Tuan-tuan salinkan nama dia. Orang Yahudi umumnya dia ada 4 jenis. Satu dipanggil Ashkenazi. Ashkenazi. Kenazi. Ashkenazi. Yahudi Ashkenazi. Yahudi Ashkenazi ini adalah Yahudi daripada Eastern Europe, daripada Jerman, daripada Perancis. Ini Ashkenazi. Tuan-tuan sekalian, jadi Ashkenazi ini yang banyak berpindah ke US. So, kalau kita bicara orang Yahudi dia kat US, Yahudi jenis Ashkenazi ini. Okay? Yang keduanya iaitu dipanggil Sephardic. Sephardic ni ya orang Yahudi yang base dekat Spain, dekat Spanyol. Jadi waktu tuan-tuan sekalian, antara negara yang Yahudi banyak duduk ni antaranya adalah Eastern Europe dulu, kemudian Eastern Europe dipanggil Ashkenazi, kemudian Sephardic ni yang daripada Spain. Okey, kita tahu kan Spain ni maknanya negara Islam lah, Andalusia, negara Islam dulu ni kurun ke-14 kan. Jadi tuan-tuan sekalian, negara Spain ni ataupun Spain ni maknanya merujuk kepada Andalusia, negara Islam. Jadi ketika orang Islam dapat menubuhkan kerajaan Andalusia ni 8 negeri. Dia adik kepada negeri 9 negeri kan. Dia 8 negeri kan. Dia Malaga, Sevilla, Granada, apa lagi? 8 negeri ya. Saya pun tak ingatlah. 8 negeri Andalusia. Jadi maknanya mereka duduk bersama orang Islam. Orang Yahudi ni dia memang banyak duduk ke Islam. Orang Islam ni memang raikan orang semua kan. Dan tidak ada paksaan dalam agama. Sehinggalah negara Andalusia dikalahkan oleh tentera salib pada 1492 Masihi. Maka orang salib tawan negara Andalusia, halau semua orang Islam dengan orang Yahudi yang dia ada di sana. Ini orang Yahudi Sephardic dipanggil. Sephardic tu base dia daripada Spain dulu. Dari cara berfikir berbeza. Kalau tuan-tuan tengok yang pakai apa nama kipah tu, kopiah kecil dia. Kopiah kecil tu adalah berasal daripada Sephardic. Yahudi Sephardic, bukan Ashkenazi. Jadi Sephardic yang pakai topi kecil tu. Spain. Jadi Spain kalah 1492 Masihi. Tuan-tuan sekalian, ada saya iklan sikit cerita Spain ya. Spain ketika kalah dengan orang-orang salib kan, Ratu Isabella kan, Ratu Isabella tu dikalahkan orang-orang Islam kan, di last kali Alhambra berada di Granada tu. Jadi orang-orang Kristian paksa Sultan terakhir Abu Abdul sign 5 benda. 5 benda kena sign. Pertama, orang Islam
kena masuk Kristian. Sain. Kalau tak nak masuk Kristian, kena bunuh. Harus kena bunuh. Itu beza orang Islam. Kita tak ada paksaan dalam agama. La ikraha fi din. Lawan paksa. Kena masuk Kristian. Tak boleh, tak nak masuk Kristian, kena bunuh. Tak nak kena bunuh, tak nak kena bunuh, boleh keluar daripada Andalusia. Tiga, eh. Yang keempatnya, tak nak keluar daripada Andalusia, Nuh duduk dekat pegunungan yang hampir setiap tahun bersalji. Kan? Pegunungan, satu pegunungan dekat Andalusia, apa nama, dan satu pegunungan, pegunungan tu hampir setiap, hampir mustahil orang boleh hidup kat sana lah. Hampir mustahil orang boleh hidup kat sana tu. Kan? Saya lupa nama pegunungan tu. Dan yang kelima, orang Islam tak boleh balik ke Andalusia lagi. Tak boleh balik. And, jadi Abu Abdul Sultan terakhir tu, sign yang pertama, terpulanglah orang Islam kalau masuk Kristian. Sign yang kedua, kalau tak nak, pergilah keluar. Sign yang ketiga, kalau tak nak, pergilah mana gunung yang bersalji tu. Okay. Sign yang keempat, maksudnya kalau mana apa, sign yang keempat, pertama pertama masuk Kristian, kita kena bunuh. Yang ketiga keluar daripada Andalusia. Yang keempat maknanya pergi pegunungan Sierra Nevada. Nama pegunungan Sierra Nevada. Saya rasa ada, kita ambil sempena nama perumahan kat sini, Sierra Nevada, ada kan? Itu nama pegunungan di Andalusia yang tempat orang Islam kena halau. Okey. Cantik tempat tu. Dan yang kelima, orang Islam tak boleh balik ke Andalusia. Abu Abdul tak sign benda ni kelima. Ni aku tak nak sign. Aku sign 4 benda je. Aku sign 4 benda je. Tapi waktu tu Raja Salib dan juga Datuk Isabella, diorang dah kalah, diorang takkan balik punya. Biarlah, dia sign 4 pun 4 je lah. Okeylah, kita pun dah menang. Tuan-tuan silan, ketika Spain jadi negara demokrasi, orang Islam nak buat masjid. 1975 nak buat masjid, orang Spain tak bagi. Tak boleh. Kan? Kita dah ada perjanjian. Buka balik arkib dia tu, tengok perjanjian, Abu Abdul tak sign yang kelima. Maknanya orang Islam boleh balik ke Andalusia. 1985 lulus buat masjid dekat Andalusia. Buat masjid pertama di Granada. Fight kamar-kamar tau. Tengok rupanya Abu Abdul tak sign yang kelima. Masya Allah. 500 tahun selepas itu balik orang Islam ke Andalusia. Azan pertama dilaungkan balik dekat Andalusia. Eh? Orang Yahudi tak? Orang Yahudi ni ada yang masuk Kristian. Eh? Banyak yang masuk Kristian. Jadi orang Yahudi, kalau Yahudi Kristian, Yahudi Sephardi. Eh? Jadi maknanya dia ada Yahudi Ashkenazi, dia ada Yahudi Sephardi. Kemudian yang ketiganya, istilah orang Yahudi ni, Yahudi Mizrahi. Mizrahi ni umumnya dekat negara Arab. Mizrahi ni umumnya dekat negara Arab. Salah seorang Yahudi Mizrahi ni, tuan-tuan sekalian, pernah menyelinap masuk ke tentera Syria. Tuan-tuan salinkan nama dia. Nama dia Allah SWT. Nama dia siapa nama dia, Allah SWT. Nanti saya ingat saya beritahu. Eli Cohen. Eli Cohen. E-L-I C-O-H-E-N. Eli Cohen. Tuan-tuan baca nanti siapa Eli Cohen. Dia Yahudi Mizrahi, muka macam Arab. Sebab Yahudi Mizrahi ni muka macam Arab, dudukkan negara Arab. And dia menyamar jadi orang Arab, dah sampai ranking tinggi dekat tentera Syria. Dialah yang menganjurkan untuk tentera-tentera Syria ni, atas alasan apa nama, pusat-pusat tentera tu biarlah ada pokok untuk berteduh. Jadi dia suruh letakkan setiap pusat tentera tu tanam dengan pokok kayu putih. Pokok kayu putih tu, rupanya pokok kayu putih tu tanda tempat tentera. Kan? Ketika Yahudi tawan Bukit Golan tombang dalam masa satu hari itu, tuan-tuan sekalian. Sebab Yahudi bom tempat yang ada apa nama pokok kayu putih, tempat tentera. Tapi Eli Cohen dah kena tangkap, kena gantung sebelum tu lagi. Tapi dia rancang tu benda tu. Tu Eli Cohen tu
Yahudi Mizrahi nama dia. Dan yang keempat, Yahudi ini dipanggil Yahudi Tayalisah. Tayalisah. Tayalisah ni dalam hadis disebut. Tayalisah ni iaitu Yahudi-Yahudi yang asal daripada kerajaan Parsi, orang Iran, Parsi ya. Nanti kita akan cerita macam mana dia boleh berada di Parsi itu. Kan? Jadi itu adalah hadis yang disebut. Besok yutba'ud dajjal, dajjal akan diikut 70,000 Yahudi daripada Isfahan. Isfahan tu Yahudi Tayalisah itulah. Kan? Isfahan. Saya tuan-tuan silan, saya pernah pergi, nanti tuan-tuan, tuan-tuan boleh tengok orang Yahudi ni panggil masjid sinagog. Sinagog tu istilah masjid bagi Yahudi. Kalau Kristian kan church, kita masjid lah, dia panggil sinagog. Sinagog kan? Ok, tuan-tuan silan, tuan-tuan nanti tulis, search kat internet. And saya pernah pergi church Mula Yaakob sinagog. Mula Yaakob sinagog. Mula Jacob, Jacob. Mula Jacob, Yaakob tu Jacob lah. Mula M-U-L-L-A, Mula Jacob sinagog. Dekat situ ada isytihar mengenai kedatangan Masayah dia. Masayah tu Dajjal dia lah. Saya dah pergi. Kan? Dia pergi dekat Isfahan tu. Mula Yaakob tu. Oh, tempat misteri. Dia macam pergi tu tak macam sinagog yang dekat Jerusalem lah. Kan? Jerusalem ni macam happening kan. Ini macam suram, scary kan. Sebab dia memang memuja. Kan? Tayalisah ni Yahudi yang memang memuja. Sebab dia terpengaruh dengan ajaran Majusi yang memuja-muja ni. Jadi dia memang maknanya scary sikit lah. Sinagog dia pun scary. Nanti boleh tengok lah. Sekarang ni semua dah dikongsikan gambar tu dekat internet. Dia duduk, oh Mula Jacob sinagog. Nanti tuan boleh tengok macam mana scary ni Mula Jacob apa nama sinagog tu. Okey, jadi 1948 dijemput ke empat-empat jenis Yahudi ni. Sama ada Ashkenazi kan, ataupun Mizrahi kan, ataupun Tayalisah kan, ataupun Spardik ni untuk duduk datang ke Jerusalem. Itu yang beramai-ramai datang tu. Kan? Beramai-ramai datang. Daripada US, daripada mana-mana tuan-tuan sekalian. Kalau US saya sebut tadi Ashkenazi, US tu banyak yang Ashkenazi tu. Jadi diorang ni dia ada mazhab-mazhab juga. Mazhab-mazhab juga kan? Jadi itu apa yang jadi pada 1948. Okey, ambil lagi dua tarikh lagi ya. Tuan-tuan sekalian. Okey. Okey. Dua tarikh itu 1948 wujudnya negara Israel. 1967 dipanggil perang 6 hari. Perang 6 hari ni orang-orang Israel berjaya menawan semenanjung Sinai, Bukit Golan, Jordan kan, dan beberapa kawasan lain. Perang 6 hari 1967. Kan, perang 6 hari. Itu yang saya sebut Bukit Golan tombang dalam masa satu hari je. Sebab Eli Cohen tu dia dah tanamkan pokok kayu putih, eucalyptus, kayu putih tu maksudnya sebagai tanda tempat tentera. Bom 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 habis satu hari tombang. Okey, 1967, perang 6 hari. Tuan-tuan, nanti insya-Allah lah kita ada pameran esok, pun ada kelas, ada pameran. Nanti saya akan cuba minta tim saya bawa duit sposin Yahudi, duit sposin dekat Israel, duit sposin itu, kalau tim saya ada lagi, duit sposin Israel itu ada lambang peta negara idaman Yahudi. Duit sposin, duit sposin mana budak-budak pun boleh pegang. Dia doktrin kan sampai macam tu sekali. Budak-budak pegang tu ada peta apa nama, peta negara raya Israel. Negara Israel ini dia terdiri daripada 6 buah negara. Mesir, makanya orang Bani Israel kan pernah dekat Mesir. Mesir, Palestin, Jordan, Syria, Lebanon, sebahagian daripada Iraq. Kan? 6 negara ni negara di antara 2 buah sungai. Sungai Nil di Mesir dan Sungai Dajlah yang berada di Iraq. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok bendera Israel, dia bintang 6 dan 2 calit, 2 buah sungai.
negara idaman dia di antara dua buah sungai yang enam buah negara tu. Ha, tuan-tuan silan eh. Ha, itu cita-cita dia. Kan? Ha, jadi 1967 dia hampir dapat lah. Sinai dia dapat, Bukit Golan dia dapat. Ha, pegang 1967. Dan tarikh yang terakhir yang saya nak tuan-tuan salin, 1973 orang Mesir balas balik serangan, ambil balik Sinai. Dipanggil perang Yaum Kippur. Yaum Kippur. Orang Yahudi ni bahasa dia, bahasa dengan Arab ni berkong sama je. Yaum ni hari lah. Kippur. Yaum Kippur ni maksudnya orang Mesir dengan Syria tawan balik sebahagian Bukit Golan dan ambil balik Sinai. Kalaulah tak kerana geng Ashkenazi yang mempengaruhi US untuk tolong, diorang habis dah negara. Orang Mesir nak sampai Tel Aviv dah waktu tu dah. Ha, tapi US kan buat perjanjian. Diorang nak kalah, dia buat perjanjian lah. Stop. Tapi Mesir tu dah sampai nak pergi ke Tel Aviv dah waktu tu dah. Ha, geng Ashkenazi ni, ataupun Yahudi di US, dia memang mempengaruhi lah kerajaan US tu untuk buat keputusan. Sebab dia kalau kempen presiden, dia akan sponsor. In return, kau tolonglah negara Israel. In return dia. Kan? Muslimin dan muslimat khatulah sekalian, saya rasa cukup itu saja dulu yang boleh kita kongsikan bersama mengenai sejarah Palestin selepas Pasca Khalifah. Eh?